Oke lah, ini bentar, bentar guys. Kita juga gak tahu guys ya tempatnya ya, tapi kelihatannya udah deket sih ini. Udah masuk tangga ya kayaknya ya. Iya, itu udah kelihatan sih, Mas. Ya, oh iya, lembahnya udah kelihatan. Iya. Namanya lembah mana? Iya. Oh, itu mungkin, Mas. Mungkin itu, Mas ya. Oh, ini tegak lurus aja. Kata temanku juga tegak lurus aja sih. Oh, tegak lurus. Iya, ini pemandangannya udah bagus banget ya. View-nya udah lumayan lah. Boleh. Aduh. Iya, Mas. Karena kan ya banyak bocil-bocil mungkin ya. Ayo, ini bentar lagi kita akan menghadapi apa namanya tanjakan ya. Iya. Mas, awakmu aman gak? Nek gak aman, maju diset gak apa-apa, wis. Lah, gak apa-apa, kita tinggal lurus aja, Mas. Iya, udah. Pokoknya lillahi ta'ala. Loh, lembah mana ke atas area tambang ke kiri. Berarti kamu lurus, Mas. Iya, nganan. Ini lembah mana? Oh, udah ada penunjuk jalannya sih, guys. Berarti aman lah. Cuma ini agak menanjak sih, Mas. Mending kamu duluan sih. Iya. Semoga aja motormu aman ya, Mas ya. Amin. Amin. Kalem-kalem aja, pelan-pelan kalem. Jangan ngegas-ngegas dulu. Iya, sabar. Mungkin, Mas. Eh, tapi lebih bagus sih pagi hari sih, Mas, daripada sore, Mas. Iya. Agak menunjuk loh, Mas. Ayo digaskan. Hati-hati. Lah itu, takutnya. Makanya aku tutup Rihandayani dari belakang memberi dorongan. Eh, bener gak sih? Aduh, guys. Namanya manusia ya, guys ya. Iya. Iya, jadi iya, betul, Mas. Wah, ini sih, ini tikungan yang paling aku inget sih, Mas. Soalnya tikungan ini agak ngeri juga, guys. Lihat aja, guys, ya. Habis gini, nikung ke sini lagi. Masih naik lagi, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini udah mulai aman sih. Iya, sama, Mas. Mungkin sama ini. Lurus lagi mungkin, Mas. Ngeri sih, guys. Tetap naik, Mas. Ada naiknya. Tipis-tipis tapi gak seperti tadi. Iya. Ya, aman, Mas. Kalem. Nah, itu ada tulisannya lebah mana. Oh, iya. Ini kalau lurus bisa ke goa ya, guys ya. Jadi ya ada sumur bulan sama lebah mana. Lo. Oke, oh itu sumurnya ya, guys ya. Oke lah. Kalau lebah mana ke arah sini, cuy. Ya agak lumayan jauh juga ya, guys ya. Jadi ya buat kalian tetap safety aja sih. Jangan maksain lah kalau gak bisa ke sini, guys ya. Cukup kalian menonton video ini aja udah puas sih harusnya. Iya. Iya, Monto lebah mana? Ya, kalau Monto ke sini. Kalau Monto ke sana, guys ya. Berarti di sana ada juga sih, Mas. Wah, boleh sih, boleh. Ya, tapi sana bisa lihat gak, Mas? Sana itu kayak itu sih, bisa ke atas sana, pucuk. Bagus malah. Iya, jalannya. Lah, ya, ayo. Ini memang benar ke lebah mana, cuma ke sana ada wisata lagi mungkin. Enggak. Iya. Iya, misi. Ya, seperti inilah, guys ya. Wisatanya itu apa namanya? Seperti ini sih, apa? Kayak batu-batuan gitu, terus apa ya, Mas ya? Bisa ini loh. Bisa dibuat foto-foto lah ya. Nah, itu. Iya. Seperti ini, guys. Iya, ini berarti kalau siang-siang pasti panas banget sih, Mas. Iya. Aduh. Parah, men. Ini sih kalau rekomendasi kalau buat kalian yang suka thrill-thrill itu OP sih. Iya,
Tapi kalau pakai apa namanya? Kalau sama Ayang ke sini sih agak kurang rekomend ya. Soalnya Ayang doang, kalau udah Ayang istri enggak apa-apa. Iya. Berarti harus pakai itu dong, jerami dong. Ayang-ayangan. Misi, 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 Mas, misi. Lo. Enggak bahaya tak seneng ibu-ibu. Aduh. Nah ini goa, berarti goa ke arah sini, lembah mana ke arah kiri, oke. Oh hunting foto outbound lembah mana? Kalem mas, kalem. Kesana ke arah goa mas, bener kesini, bener, iya bener. Betul memang mas, kalem aja. Itu ada orang-orang itu di sana aman. Oh. Adrenalin mas, namanya juga jalan gunung ya. Iya. Aduh mas, mas. Ini udah kayak kecongol aja sih mas. Aman gak? Kok agak ketar-ketir gini ya guys di aku guys. Astaga. Wah, aksesnya ngeri juga guys ya. Ini tolong ya buat pemuda-pemuda sini atau kepala desa lah at least lah ya. Ini potensi wisata sangat ngeri sekali sih. Cuma ya wah. Ya seperti itulah guys. Iya mas lumayan sih. Tapi jalannya ya agak lumayan bagus. Ada yang lumayan juga guys ya. Iya. Ayo bisa yuk. Bisa yuk. Kalau gak bisa ngetrilin aja mas. Oke, area parkir di sini. Lah, lembah mananya kemana? Lokasi ke atas. Oh, berarti parkirnya di sini, guys. Wah, motorku udah ngeng gitu. Sumpah. Sumpah, motorku udah ngeng gitu, cah. Panas banget. Alhamdulillah. Iya juga sih, mas. Cuma agak resiko juga ya. Ada jangkriknya kali ya? Iya. Apa itu akhirnya kayak itu? Pinten pak 10.000 oke Hamid. Lo gak bahaya ta? bon mas niki Hamid 10.000 gih satu orang 5 Hamid gih. Oke mas, berarti kesini ya pak ya. Oke okay.